Hello, hello, sasarakan semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Petro Viva 850 manual tahun 2007 model dia. Okay, mari kita tengok yang ini kita consume macam mana. Jom. Okay, so sekarang I jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta India lah, tanah keluar macam mana. Okay, let's go. Okay, so kita tengok ah yang ini kereta. Satu layer I sudah cat baru. Langsung you tak boleh buat cat lagi. Cat memang sudah cantik. Boleh tengok ah, I belan-belan satu lau bagi tengok dulu. Satu lau semua sudah cat baru. Okay. Tengoklah, memang siding ini kereta. Okay. Sama juga depan lampu sama sekali pun sudah tukar baru. Boleh tengok ah. Okay. So kita tengok showman ah, pun tengok macam ni tak ada kena klik, tak ada apa-apa, tak ada kena patu apa, semua clear. Okey. Sampai atas membong sama sekali. Tengoklah. Okey, lampu belakang pun sama juga cantik-cantik. Okey. So 850 dia memang tak terpakai lim lah, dia pakai hakit saja. Okey. Dia mesh size ah 155 70 12 inci. So far tayar bunga masuk tangan ada lagi 10% lah. Okey. Tengok talan sama sekali pun sama juga original. Okey. So belakang, so tengok habis, kita tengok depan. Depan masuk tangan ada lebih kurang 50% macam ni. Okay. Tengok sama juga, tutup kawan sekali pun sudah ada. Okay. So sama juga kita tengok depan. Masuk tangan, lebih kurang lah pun dekat 50% macam ni. Tutup kawan sekali pun ada juga. Okay. So sama belakang. Tengok. Masuk tangan, 10% macam ni. Okay. Semua sekali tengok. Luar memang cantik-cantik, tak ada masalah apa. Okay, so kita tengok dalam. Hujan sampai. Tapi tak apalah. I nak buat kasih customer tahu. Okay. Nampak seat dia semua. Okay juga. Cantik-cantik ya. Tak ada masalah apa. Clear. Tutup tempat pun sama juga. Tengok. Very very nightmare ni kereta. Okay. Sampai tepi. Papan dia semua okay. Cantik-cantik lagi. Tengok original gum ha. Sampai bawa semua sekali. Sama juga tengok bawa. Ini kereta pun janji 100% tak ada kena banjir main kereta. Tengok semua okay. Cantik-cantik punya. Okay. So kita tengok belakang. Nampak belakang tak? Nampak cantik lagi ya. Seat dia pun okey juga. Semua very nice lagi. Okey. Sampai tepi semua nampak semua sekali. Okey ya, carpet semua sekali. Memang okey. Tengok tepi sama juga papan dia. Sama tepi gam original sampai bawah semua sekali. Tengok tak semua yang ori punya. Okey. So sekarang kita tengok untuk belakang. Buka. Nanti baru kita tengok itu exhaust dia, tengok meter sebab hujan mau sampai. Okay. So sekarang I pakai tengok dulu. Belakang nanti berapa liter I boleh tapak I kasih tahu. Okay. So tengok tepi. Memang cantik. Tengoklah gun lah, tepi semua original. Okay. Tengok lampu tak terpisah. Sini pun sama juga. Semua cantik juga. Nampaklah semua cantik ya. Kawan semua ada. Spare tawar tengok, baru-baru lagi. Tepi-tepi semua sekali tengok. Okay. Tepi semua cun-cun ni kereta. Okay, so kita tengok bawah. Boleh nampak ni ha. Okay, so tutup balik. Kita tengok nombor 3 pintu. Tepi sama juga, cantik-cantik juga ni. Sini ada sikit celah lah. Tepi, gam sampai bawah pun sama original. Tengok tak? Okay, ini kita pun susah puswakom. Kalau minat boleh datang cuma sama saya. Tengoklah sekarang ini kita. Okay, tengoklah tepi semua sekali. Sama kan tepi sampai bawah semua sekali. Okay, bawa semua sekali. Tengok semua sekali tengok. Memang cun-cun lah ini kita. Tak ada masalah apa. Tengok semua sekali. Okay, tutup. Okay, so sekarang kita tengok engineer. Okay, I ambil kunci ya. Dia kunci pun sama lah macam ni original. Okay. So kita masuk, kita start free gear dulu. Okay, atur dulu ah. So kita tengok mileage dia. Okay, mileage dia jalan 22,6728 km. Okay, function semua ada. Okay, so itu owner pun so tukar Android system dia, Android radio lah. Bagus touchscreen semua ada. Okay. Aircon semua okay ah, aircon tak ada masalah apa, semua clear. Tengok. Bagi tahu lah. Tengoklah konsol dia sama sekali.
Nampak lah, steering pun cantik lagi ya. Steering pun tak ada masalah apa. Horn ada, okay. Power window kita try. Haa, tengok. Okay, ada function. Ada function. Ada function. Haa, empat-empat semua ada function dia. Okay. So, sekarang kita tengok untuk engine dia. Okay, so nanti berapa sisi horsepower, I bagi customer tahu. Okay, so kita tengok tepi dulu. Haa, nampak tak? So, I tengok sini macam ni, so okay lagi. Semua oli lagi, tengok. Okay? Haa, original lagi ya. Sini rasa ada kena cap sikit lah. Bawah sama sekali pun sama original. Haa, sama sini pun original juga. Tapi cut lah sini ya, dia ada kena tukar lah, nampak? Haa, ini tengok dia ada gun, dia tak tekan lagi. Haa, so ini murid memang selalu kena tukar lah. Okay. Kita tengok ada leaking tak? So tengok macam ni, so ok. Tak ada leaking, tak ada apa-apa, semua clear. Ok? So tengah tinggi bawah. Ok. So kita tengah sudah habis, kita tutup balik. Ok, so kita pergi test ride ni kita, condition so far macam mana? Ok, so sorry ya, sebab tadi ya, I nak pergi test ride ni kita. Lepas tu, I ambil orang sudah sampai, nak hantar pesokong. Haa, sudah set pesokong lah. Ini palang semua buka. Okay. Cermin nanti kita nak kasih suci lah. Okay. So sekarang kita pergi test ride ni kita. Bagi customer tahu ini kita condition so far macam mana ha? Okay. So sekarang I jalan satu round. Bagi customer tahu ini kita lah. Ini biasa orang pun tahulah kita ini. Ha, tengok I pakai macam ni so far okay me. Tengok. Nombor 2 gear. Haa, memang cantik betul-betul, tak ada masalah apa lah ini kereta. Okey, jaga kereta, tak ada. Ah, ada lah ada motor ah, mau tunggu sekejap. Okey. So, kita satu law ah. Okey, kita try. Sini. Okey, tengok. Masuk 2. Masuk 3. Ah, semua okey, no problem. Masuk 4. Ah. So kereta ini memang tak ada masalah apa. Viva ini condition ah, so very good lagi punya. Ha. Okey, so sekarang kita pusing ah. Saya bagi tengok. Okey. Jaga kita motor. Sekarang sudah tak ada kereta banyak lagi dah. Okey, kita pusing tengok. Ha. Tengoklah cantik punya. Lights up dia semua okey. No problem ya. Pasal nombor 2 gear. Okey, pusing next kali. Jaga kereta. Okey, pusing. Okey. Ha, tengok. Okey ah. Very very good. Lagi pakai pun sedap juga. Tengok. Haa, okay, so sekarang kita untuk jalan belakang ini, tengok damage so far macam mana. Bagi tahu. Okay, kita jalan untuk belakang sini. Tengok. Haa, tengok tak? So okay lagi ni. Memang tak ada masalah apa. Tapi hujan kuat lah. Haa, hujan kuat. Haa, so memang lah I pun bisa buat video habis supaya customer tahu. Haa, tengok. Okay ya, it's over, very very good main ni kereta. Memang janji betul tak ada masalah banyak-banyak main ni kereta. Ini harga kita cuah. Pun kasih special harga, kasih cantik lah. Okay. Sudah pakai tahu lah ini kereta, condition macam mana. So sekarang kita balik kita main office, kita cerita untuk ini harga berapa. Bagi customer tahu. Okay. Masuk nombor 2 gear. Okay, kita jalan. Okay, nombor 3 gear. Tengok, pakai sedap, nombor 4 gear. Haa, memang cun lah ini kereta, cantik betul-betul. Dalam pun bersih pun cantik, ada 4 power window juga. Haa, okay. Ini yang 2007 850 ah. Haa, menu Viva. Okay, so sekarang kita sampai ambil office lah. Okay. Sana, kita masuk. Okay, masuk balik nombor 3 gear, jalan. 3 gear.
parking dekat tepi sini. Okay. Okay. So, kakak semua, kalau yang minat ini kereta Petro Viva 850 tahun 2007, manual motor dia, you boleh datang cuma sama saya. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okay. So, yang ini kereta harga I jual set tukar nama sama Pusakom 8,800. Kalau betul minat, you boleh datang cuma sama saya. Tengok lagi sekali ini kereta. I bagi you test lagi sekali ini kereta. Ah, kalau ngam ah, bayar sekejap 5 minit sudah siap boleh tukar nama. Sebab I baru hantar Pusakom B5. Laptop semua sekali ada. You nak kalau laptop semua sekali ada. Kalau you nak tengok, I pun boleh WhatsApp sama you. Okay ya? See you later. Bye.